Sudarlun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan LPPOM Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Selasa melakukan audit kehalalan di restoran Hotel Kuala Raja Banda Aceh. Dalam audit itu, tim dari LPPOM MPU Aceh melakukan pengecekan terhadap kehalalan bahan dasar yang digunakan, tempat penyimpanan, cara memasak hingga kondisi tempat memasak. Sebelumnya, Sudarlun, audit kehalalan juga sudah dilaksanakan di Hotel Oasis, Hotel Rasa Mala, dan Restoran Canai Mama. Wakil Ketua MPU Aceh, Tengku H. Faisal Ali mengatakan, audit kehalalan ini dilaksanakan sebagai syarat untuk dikeluarkannya sertifikat halal dari MPU Aceh. Jadi sekarang tinggal pada RDPU. Jadi kalau kanun itu 2016 sudah lahir, jadi semua usaha yang ada di Aceh ini hotel harus bersertifikat halal. Kalau untuk Aceh itu kalau yang bersertifikat halal itu banyak. Jadi ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri, ada yang khusus dari Aceh. Jadi semuanya itu label halal itu ada kerjasama. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.